Orang-orang yang selalu berpegang kepada hadis dalil-dalil yang umum, yang di mana keumuman hadis tersebut dibawakan kepada apa? Ya, produk dia sendiri, kan lucu. Seperti orang yang berkata, ya kan di sekitar ini disuruh untuk bergembira dengan apa karunia Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un." Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, hendaklah mereka bergembira. Tuh kan, karunia dan rahmat Allah yang paling besar itu dilahirkannya Rasulullah. Rasulullah SAW itu adalah karunia yang paling besar. Makanya kita harus bergembira. Cuma kemudian apa yang terjadi? Gembiranya, ya dibikin sendiri caranya. Tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Ya bikin, ya perayaan maulid Nabi yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, dan tidak pula tabi'ut tabi'in. Ya, loh dalilnya itu. Ya kita ini harus bergembira dengan rahmat Allah, betul. Kita harus gembira, betul. Semua kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Siapa sih yang tidak bergembira? Kecuali orang-orang yang benci dan dengki. Ya, tapi mana dalilnya kalau Rasulullah SAW menyuruh kita ini untuk mengamalkan yang namanya perayaan, ya kelahiran Rasulullah, ulang tahunnya beliau? Tidak ada ya, akhi. Ya. Tidak bisa kita anda katakan, oh berarti kamu tidak suka dengan kelahiran Rasulullah. Loh, siapa yang tidak suka? Kita ini suka, kita bahagia, kita gembira. Ya, maka kegembiraan itu harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ya. Kita pelajari Islam, kita amalkan sunnah Rasul yang telah Rasulullah perintahkan. Itu bergembira. Yang dianjurkan oleh Rasulullah yang sesuai dengan ya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.